pengacara dan penceramah motivasi, Amin Idris meminta masyarakat bersikap terbuka terhadap program trending terbitan stesen TV Al Hijrah yang bertujuan mendidik masyarakat. Ia susulan kecaman terhadap stesen TV itu yang menampilkan Kak Long 7E atau nama sebenarnya Wan Noor Baizura Barudin, 33, dalam program Terbabit yang sepatutnya ditayangkan Rabu depan sehingga memaksa ia ditunda. Saya pernah menjadi pengacara tetap di stesen TV Terbabit selama 6 tahun, 2010 hingga 2016. Dan saya menjadi saksi penerbit di sana bukan jenis kaki suka cari kontroversi. Saya juga tak setuju mereka hanya jemput Kak Long 7E dan KFC tanpa membawa bersama kaki tangan 7E. Ditambah pula Kak Long siap makin bangga dengan kelakuannya atas sebab dijemput muncul di TV. Katanya hikmah untuk makin famous. Saya juga ada tegur perangai hodoh Kak Long itu, katanya. Menerusi hantaran di media sosial, Amin Idris berkata selepas bertabayun, meneliti mendalam, dia mendapati program itu adalah untuk mendidik masyarakat melalui isu yang tular agar mendapat pengajaran. Antara hasil rakaman Terbabit, Kak Long siap mengakui kesilapan dia, malah Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki mengingatkan beliau mengenai tingkah lakunya dan kesan kepada didikan anak-anak. Dan mungkin bila tak ditayangkan, makin berlagak jadinya. Namun, itulah sikap kita. Belum tonton kita dah judge macam-macam. Terkadang kita benci orang yang suka maki hamun, tapi kita juga jadi tukang maki hamun atas nama tegakkan agama. Kuat Kak Long, awak dijemput ke TV bukan sebab hikmah awak di pihak yang benar, tapi hikmah agar awak kenal apa yang benar, katanya.